Rebellion Zion. Ya, tim termuda di MPL ini berhasil membuat gebrakan di musim lalu dengan pencapaiannya yang berhasil menembus babak playoff sekaligus memaksa EVOS Legend untuk gugur di fase reguler untuk pertama kalinya sepanjang sejarah MPL ID. Kini, Rebellion Zion siap memberikan kejutan berikutnya dengan roster barunya. Seperti dikutip dari channel YouTube mereka, Rebellion Zion resmi mengumumkan rosternya. Berikut videonya. Kalian udah latihan, kalian udah rela nggak main sosmed segala macem, kalian udah mengorbankan banyak hal, dan kalian harus terhenti di sini, wajar kalau. Tapi ada batasnya. Kalau kalian sedihnya terus-terusan, udah hancur. Lu nggak bakal lanjut sampai season depan, lu nggak bakal bisa. Kalau sekarang lu mikirin itu terus. 2, 3 Damn! Rebellion! Hi, Scott Lehner. Swallow mid laner. Wijanarko rumor. Vivi dan Chico sebagai analis dan pelatihnya. Ada hal menarik dari pengumuman roster Rebellion Zion ini cuy. Pemain baru mereka menendang sendok cuy. Apa artinya itu? Coba tulis kolom komentar ya. Saeb EXP laner dan Vincent sebagai jungler. Ada satu hal yang menarik dari pengumuman roster ini ialah absennya Dairen di sisi EXP laner. Sang pemain merupakan salah satu pilar utama di tim dalam kesuksesannya di musim lalu. Jelas saja ketidakhadiran Dairen menjadi pusat perhatian para penggemarnya. Apakah Dairen pindah ke LRQ? Yang tahu tulis di kolom komen ya cuy. Bagaimana menurut kalian dengan roster baru ini? Mampukah Rebellion Zion memberikan gebrakan yang lebih pada musim ini?